Sosok Tommy Winata, anggota 9 Naga di proyek Pulau Rempang Eco City, punya Arta Graha Group dan SCBD. Siapa yang tak kenal dengan Tommy Winata, anggota 9 Naga? Tommy Winata adalah pengusaha keturunan Tionghoa ternama dari Indonesia. Melansir tribunnewswiki.com, nama Tionghoa Tommy Winata adalah Oh Suat Hong. Tommy Winata yang biasa dipanggil TW ini lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada 23 Juli 1958. Sejak kecil, Tommy Winata adalah seorang anak yatim piatu. Ia dikenal sebagai seorang anak yang lahir di tengah keluarga serba kekurangan secara materi. Saat ini diketahui ia memiliki 5 orang anak, 2 di antaranya adalah Panji Winata dan Andi Winata. Tak hanya bisnis di bidang properti, Tommy juga memiliki sederet usaha di bidang bank, retail elektronik hingga asuransi. Tommy Winata merupakan seorang pengusaha tanah air yang terkenal memiliki gurita bisnis di berbagai lini, mulai dari bisnis properti, perbankan, perkebunan hingga infrastruktur. Ia menjadi pemilik atau bos Arta Graha Group yang merupakan perusahaan yang berada di bidang properti, keuangan, agroindustri, dan perhotelan yang menjadi sektor utama mereka. Bahkan tidak hanya itu, karena Tommy Winata juga merambah ke bidang lain yang bergerak di sektor pertambangan, media, hiburan, retail, IT, dan telekomunikasi serta lainnya. Selain itu ternyata dirinya juga sebagai pemilik SCBD, Sudirman Central Business District atau kawasan Niaga Terpadu Sudirman adalah sebuah kawasan bisnis yang terletak di Jakarta Selatan, Indonesia, yang terdiri dari kondominium, gedung perkantoran, hotel, serta pusat perbelanjaan dan hiburan. Melansir dari berbagai sumber, total harta kekayaan dari Tommy Winata sendiri diperkirakan mencapai 900 juta USD atau setara dengan 12 triliun rupiah. Mengutip Tribun News, Tommy Winata juga dikenal sebagai pengusaha yang dekat dengan kalangan militer. 2 di antaranya adalah Letjen TNI Purnawirawan Tiopan Bernard Silalahi dan Jenderal Edi Sudrajat. Tommy Winata juga akrab dengan beberapa jenderal lain. Pada 1988, Tommy Winata bersama Yayasan Kartika Eka Paksi, Angkatan Darat, menyelamatkan sebuah bank propelat. Bank yang semula dimiliki Yayasan Siliwangi ini hanya memiliki aset sebesar 8 miliar rupiah. Namun setelah diambil alih dan diubah namanya menjadi Bank Arta Graha, hanya dalam kurun waktu 1,5 tahun bank itu sehat kembali. Saat masih krisis 1998, Tommy Winata juga menyelamatkan Arta Pusara yang kemudian diganti namanya menjadi Arta Pratama. Pada 1989, Tommy Winata kemudian mendirikan PT Dana Yasa Arta Tama. Tommy kemudian ikut serta dalam proyek raksasa senilai 3,25 miliar US dollar di kawasan bisnis Sudirman Central Business District yang memiliki luas 45 hektar di jantung DKI Jakarta. Tommy Winata juga telah mengambil alih Bank Interpasifik pada 2003. Pada 2005, Bank Interpasifik melalui pasar modal kemudian mengambil alih kepemilikan Bank Arta Graha melalui pasar modal. Namanya kemudian menjadi Bank Arta Graha Internasional. Tidak hanya itu, Tommy Winata juga memiliki saham di Hotel Borobudur melalui PT Jakarta International Hotels and Development. Selain itu, sejumlah kapal pesiar yang dimiliki Tommy Winata dan usaha pariwisata yang dikelolanya di Pulau Perantara dan Pulau Matahari di Kepulauan Seribu turut mengokohkan dirinya sebagai konglomerat sukses. Tidak hanya itu, lewat PT Sumber Alam Sutra, anak perusahaan Grup Arta Graha, Tommy Winata pun menggarap bisnis benih pada hibrida dengan menggandeng perusahaan Tiongkok, Guo Hao Seed Industry Co. Ltd. sebagai mitra dan menjalin kerjasama dengan Badan Penelitian Padi Departemen Pertanian. Tommy Winata juga memiliki yayasan sosial yang bernama Arta Graha Peduli.